Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di Campur Channel. Untuk kesempatan kali ini kita coba berkunjung ke salah satu rumah warga di Desa Gliputu. Ya, terdengar berita di Desa Gliputu ada penyuntikan IB untuk salah satu sapi indukan, ya, sapi indukan bless punya Bang Mukhtar, ya, di Desa Gliputu. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat bagaimana hasil dari penyuntikan IB untuk sapi Belgian Blue, ya. Terdengar kabar sangat-sangat super, ya. Ikuti terus channel kami, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat ternak semuanya. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia sahabat ternak untuk indukan yang disuntikkan IB, ya. Lumayan, ya, besar induknya. Nanti sahabat anak bisa melihat hasil IB. Ya, ini dia pedetan imut, ya. Mantap, ya. Agak Bang Tan? Agak. Ya, Belgian Blue, ya, benar-benar imut, ya, kalah sama sapi imut yang ada di luar Aceh, ya. Mantap jantan ini sapinya. Nyo berarti pada uro ka Bang Tat? Leh uro. Leh uro. Pai bungah yo. Ya, 3 hari usia sapinya, ya. Lumayan ini sudah, ini terlihat seperti bibit-bibit monster, ya. Ya, mantap. Mere, he? Ya, sapi imut, ya, Belgian Blue. Ya, umumnya untuk peternakan di Aceh, ya, ini masih menggunakan cara tradisional, ya. Nah, sahabat ternak bisa melihat hasil dari IB yang disuntikkan ke indukan Bless. Ya, hasilnya sangat memuaskan, ya. Lasa idha ni. Leuro leuro lagi nya pelung-pelung ni. Ya, mena umu si bulun han sep gli nyan. Ya, untuk Pak Menteri yang menyuntikkan IB ini adalah Bang Muazzan, ya. Ya, senior kita. Walaupun masih muda untuk usianya, namun karirnya bisa dibilang sangat senior. Padu-padu Pak nak suntik nyan IB yang di Gliputu 24. Gliputu 24. Di belakang ada belah room. Ke mana? Tak. Ini ke mana tadi? Ini ke sini. Berarti sukses ni, eh? Mai tam ni. Macam ke je? Macam hitam mendu. Lepas tu yang ini yang agak naik hitam putih ni mana? Berarti hana kendala je tak suntik nyan. Mesti urung pegah berokan kan nyan anak haji raya. Tapi berinduk raya. Menyau kurung induk kan? Mekara di. Mekara. Mekara di? Menyau berinduk, eh? Beri trade lah. Ya, agak mekara je tu. Nyo mino indu ne kam kara ati. Ya 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 ya. Ya, itu keterangan dari kawan kita, ya. Untuk penyuntikan IB pada sapi apa? Jenis IB Belgian Blue.
harus melihat kondisi indukannya. Ya, indukan yang lumayan besar, kalau tidak bisa salah hasil nantinya, ya mati induknya. Ya, untuk keterangan sapi seukuran ini saja bisa kewalahan untuk lahiran Belgian Blue. Ya mantap, tapi alhamdulillah ini sudah berhasil ya. Sudah dapat hasil yang sangat memuaskan ya dari induk blast seperti ini. Jadi sahabat ternak yang ingin mencoba untuk penyuntikan IB tidak ada salahnya ya. Namun perlu diperhatikan untuk keadaan dari induk sapi ya. Mantap ya. Sapi super ya di Desa Gliputu. Ya, agak beringas sedikit ya karena anaknya sudah berangkat jauh. Ya ini sepertinya anak terlalu apa? Sangat-sangat lincah nih ya. Baru usia 3 hari. Ini pedetan 3 hari nih ya. Mantap. Mereh ini. Lagi dalam klender Bang Tan. Dan nanti kita coba kembali ke kandang punya Bang Tan ya. Pada usia di atas dari 3 bulan ya, kita lihat perkembangan untuk sapi Belgian Blue. Ya, sapi imut ya, sapi imut di Desa Gliputu. Mantap. Oke, tarik ya. Dia ngancang bokre gitu ya. Oke. Ya, oke, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat ternak semuanya. Jadi sekali lagi bagi sahabat ternak yang ingin menyuntikkan IB pada sapi sahabat ternak ya, bisa melihat ketentuan seperti yang ada dalam video tadi ya. Perhatikan dari ukuran induk ya, kesehatan induk
dan jenis IB apa yang akan disuntikkan pada sapi indukan ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa pengalaman dan motivasi bagi sahabat ternak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.